Aksi seorang staf ahli kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara memamerkan sejumlah uang viral di media sosial. Nominal uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Mengutip Tribunnews.com, sosok pria tersebut adalah oknum ASN bernama A.E. Siregar. Dia sempat menjadi seorang pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Deli Serdang. Selain pernah menjadi camat Pantai Labu, dia juga pernah menjadi sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Deli Serdang. Beberapa bulan lalu dia dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris Kesbangpol Deli Serdang. Saat ini A.E. Siregar hanya menjadi stafnya, staf ahli. Warganet pun menyebut hal seperti ini merupakan kegemaran Dirkrimsus dan Jaksa. Halo guys, bekerjalah. Hotnewsposkupang.com hari ini, saya Ella Uzur Rasyi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.